Ya. Bapak akan ditukar dengan silakan bisa pakaian buat meja deh, tapi belum bisa diambil. Iya, selamat datang dengan Basnas untuk mempersiapkan barang ini. Yang ada kupon masyarakat, yang ada kupon yang di saya. Sabanta. Melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Terangkan beberapa. Eh, minta tas dulu, kita mau bayarkan kau. Eh, kalau mau bayar ini rap kayu. Mewakili beliau, yang saya hormati Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo serta seluruh hadirin yang hadir di tempat ini. Bisa tidaknya Kota Gorontalo, para pengurus yang keempat kali ini sudah ke Kabupaten Gorontalo, kemudian Bupati Ulama, dan tahun ini peduli sesama umat. Adapun sumber pendanaan di Gorontalo kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo yang sama kita hormati Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo, yang diwakili Bapak Asisten Bapak Dr. Insinyur Haji Yosef Pekoton MSI. Terima kasih sudah menghadiri kegiatan kami. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi sudah dikatakan bahwa Ramadan Fair ini dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pak Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo, selanjutnya oleh Kepala Badan Amil Zakat Nasional dan didampingi oleh para pejabat yang hadir di tempat ini. Yang kedua oleh Wakil Ketua Kejaksaan Agung. Selanjutnya oleh Kepala Bank Indonesia Provinsi Gorontalo. Selanjutnya oleh Bapak Sekretaris Umum Majelis Ulama Provinsi Gorontalo. Baiklah, selanjutnya foto bersama seluruh rangkaian kegiatan pembukaan Ramadan Fair 2024 Rabu 6 April 2024 dinyatakan selesai. Pada acara pembukaan Ramadan Fair pada pagi ini, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Asisten 3 Provinsi Gorontalo, terima kasih banyak Pak, kepada Ketua BI, kepada Pak Wakil Kejati, dan seluruhnya dari Basnas, dari BI, semuanya dari pemerintah kecamatan kelurahan yang telah hadir pada acara ini. Kami mengucapkan biasa kepada Fair. Dulu kita akan coba sama-sama untuk ikuti kegiatan ini, tapi setelah ada press dari Humas. Mau kasih habis. Mau kasih habis. Mau kasih habis. Mau kasih habis.
2000 tangan. Buruh Amalia, buruh. Ada juga teman-teman dari Gramedia, kami sampaikan selamat jalan, selamat beraktivitas, tiba di tempat tujuan dengan selamat. Oke, yang belum ambil, yang belum tukarkan kuponnya, yang baru datang, yang baru datang, kuponnya dicek dulu, di depan ada meja registrasi. Ya, hati-hati, waspada, dompet, HP, barang berharga, anak-anak, dan sampai seorang masker bawa-bawa. Anak-anak sudah malu, Pak. Pastikan suami aman, yang bawa suami. Innova 1435, silakan ibu-ibu yang mengambil sembako, semua pulang, Pak Heri, sembako semua bawa, sudah berapa sembako di ibu. Iya, jual kasih-kasih, ibu bapak, jual kasih-kasih, yang penting supaya semua dibawa pulang. Yang baru sampai yang bawa kupon, cap dulu DP kupon, baru nanti ambil paket sembako di ibu-ibu. Boleh lo langsung berganti, bro. Belum, bro. Bantuan Al-Quran ke dari sekarang. Ya, silakan di jangan lupa strategi ini komunikasi ke bapak ya. Oke, mohon bantuannya bapak ibu berbelanja, berdonasi insya Allah. Oh, pewarna ada masya Allah. Habis ini tim biru push up, tim biru. Juga berinfak, bersedekah, berdonasi. Dan sampaikan hasil dari penjualan ini akan kami sumbangkan di beberapa tempat di kelurahan Negeri. Ya.
Ibu-ibu, padahal yang baru sampai, yang baru sampai, yang pegang kupon masih ada sama langsung minus nanti.